Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah SWT. Salam dan salam dan bagi dan yang besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW, kasih Allah, rahmatil alamin, subhanallah. Kelahiran baginda juga besar Nabi Muhammad SAW, Allah telah raikan sejak awal, di mana Allah SWT pernah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menciptakan yang lain jika bukan kerana Muhammad. Bahkan kelahiran dan kebesaran baginda juga besar Nabi Muhammad SAW, kata guru saya, telah pun diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Taurat, Zabur, Injil, apatah Al-Quran menceritakan tentang akan lahirnya seorang putera kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bakal merahmat ke seluruh alam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat dalam rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam tak lama saja lagi. Subhanallah, kekasih Allah mudah-mudahan menerima kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat pada umat sanggup berlapar demi umat, sanggup menanggung apa yang umat buat salah. Apatah kita tak boleh ingat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita ni? Kita melupa syafaat dan doa baginda kita besar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita meraihkan hari kebutuhan baginda juga besar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda cinta hubbah kita pada baginda. Seluruh dunia mengatakan manusia yang terbaik terbijak sepanjang zaman tidak dapat tidak adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya pada baginda, mengapakah Allah menggalakkan puasa pada hari Isnin? Maka dijawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari itu baginda diputerakan. Subhanallah, itu berarti Allah meraihkan hari kebesaran baginda juga besar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tuan-tuan dan puan-puan, kita hamba Allah yang terdil, kami warga pusat al-ta'amal, warga asam pusat al-ta'amal, amat merindukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami merayu dia sahabat kita dan puan-puan yang ada rezeki lebih yang Allah bagi. Tolonglah buat majlis di pusat al-ta'amal meraihkan dengan aslah ni, demi meraihkan hari kebesaran baginda juga besar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madu Rasul. Mudah-mudahan usaha ikhtiar kita yang kecil dan kebir ini Allah menilai dan Allah redha, Allah ampun dosa kita dan Allah terima kita jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama meraihkan apatah rezeki yang tuan-tuan mau kongsikan untuk kenduri Madu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di tempat anak yatim dan fakir miskin. Kata guru saya, masya-Allah, anak yatim dan fakir miskin inilah yang mana menjadi kesukaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Makan teringan baginda kelaparan.